pemandangan tiap hari di Jakarta. Orang-orang pada sibuk mengejar rezekinya masing-masing. Biar sampai sekarang kita belum jadi orang kantoran, tapi kegiatan kita sama nih. Buru rezeki kita dipotong ayam nih. Deh, ya, semoga hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Sukses lah pokoknya. Berkah, nggak dapat masalah lagi. Bukan dulu. Oh iya. Sukses lah, sukses. Nah, sebelum berangkat, ada baiknya kita berdoa. Diberi kelancaran yuk. Berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Ya. Berdoa, mulai. Begini lah nasib. Bue, doa ini nyong di sini biar dapat rezeki sing akeh. Sing berkah. Jangan berikan ini nyong masalah ya Tuhan. Ding. Walah orang berdoa jadi tiga. Ding. Gading tetap berkecimpung di dunia hiburan. Maksudnya hiburan murah meriah buat anak-anak di kampung. Odong-odong. Gimana? Udah siap? Oh, sudah ini mau berangkat. Apaan ini? Pakai cium tangan segala lagi. Ya maksudnya mau minta didoain biar lancar gitu kan? Gua doain biar laris, biar banyak pelanggannya. Amin. Saya berangkat dulu ya. Ya udah berangkat, keburu siang nih. Tadi patok ayam lagi rezekinya. Usir kan? Ayo hati-hati. Meski lebih sering diusir daripada dikasih duit, tapi Narji tetap semangat ngamen door to door. Ya tetaplah dengan kostum andalan ya. Woi, ojo koki ya. Masa teriak-teriak Bang Narji, Bang Narji. Emangnya nyong wong gemblung apa? Bila ku melakukan. Bapak, ibu. Sementara gue sendiri tetap setia menjual pesona gue melalui dagangan ini. Hei, selamat siang. Bang, ada obat yang bikin lengket gak? Salep maksudnya? Bukan, maksudnya obat yang bikin abang lengket sama saya. Wah, siang-siang begini ngerayu. Adanya obat jerawat. Ya, biarpun cuma tukang obat, tapi tiap hari gue tetap dikelilingi cewek-cewek loh. Semoga hari ini rezeki saya melimpah. Sepertinya orang kaya. Permisi, selamat siang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Waduh, kucing bawa ikan. Wah, enak banget. Wah, mati habisin lagi. Ini aku juga mau. Banget ini lagi apa? Iya, terima kasih. Siapa nih, Bang? Oh, itu pembab bibir, Mbak. Yang terakhir pakai Angelina Jolie ini. Bang, ada obat buat ngilangin ketombe nggak ya? Oh, lu yang nolongkan gue. Ini kan bukan ini. Alah, emang lu kucing karungnya? Emang lu
Ini yang berapa-berapa apa nyawang ikan? Begini, Eta, saya disangkain mau nyulik barudak-barudak Eta, padahal mah emang nggak ada niatan, mules, saya tadi kebelet jadinya. Jadi apa? Jadi bikin hancur banda gue? Baru aja kerja sehari udah bikin hancur semua banda gue. Mendingan lu sekarang pergi, lu gue pecat, minggat. Woi, gimana sih lo? Jual obat palsu lu ya? Palsu apa bang? Gua kan minta obat jerawat. Ntar dulu nih, lihat dulu. Lu lihat di muka gua nih. Iya kayak singkong. Apa lu ngomong? Kayak singkong? Enggak. Kurang ngajar lu. Iya tadi kan rame bang. Aku nggak mau tahu. Mau obat palsu nih? Gua beli obat ketombe. Apa rambut gua jadi begini? Pasti ngasihnya yang warna pink. Pajar nih. Pajar. Dikit-dikit aja, tahu juga sibuk-sibuknya. Lelah hati ini yang terus kau sakiti, bisakah kau terima tuh? Sampai jangan banyak-banyak, kita kan bertiga. Tuh, dibalikin lah. Udah pelin banget sih, kan? Jadi nggak bisa diminum. Gua juga belum cobain. Lu? Jadi nggak ada yang mau nih. Lu? Yoga. Ya wis kalau ini buat inyong. Kalau jadi orang susah mah sehat nomor 2. Yang penting kenyang. Cok. Lu kenapa sih, Dik? Ini juga udah untung, Dik. Selamatin sama Hansip. Kalau nggak masuk udah babak belur saya, Nasib sampean sama dengan nasib Inyong. Masa Inyong sudah dandan rapi-rapi seperti Bang Haji, malah dikira pencuri ikan goreng. Emang Inyong ini kucing garong? Habis lu sih. Kenan gue Bang Haji mau gondrong di sini lu sini. Siapa yang mengetuk itu? Jangan-jangan tagihan kontrakan ini mah? Ya, siapa lagi? Bisa lupain? Bukan jelek. Orang kalau nagih kontrakan nggak ada duitnya, ngeliat orang jelek nafsu, diantem lagi nyong. Ane milah dulu aja, badan lu kan gede udah ada pinjam. Tapi nggak punya duit sama aja. Mau coba apa? Tak terima aja baru sih. Polisi. Ada apa ini? Oh no, punya malah salah pak. Salah kita apa pak? Kalian kami tangkap dengan tuduhan pengedar narkoba. Amit-amit sih bapak pak. Kita mah tidak masa main namanya narkoba ya? Iya pak. Kemana aja saya ditawarin syuting jadi bandar narkoba saya nolak. Kapan lu nolak jadi artis? Diam kalian. Saya gak kena narkoba pak. Kalau makonnya saya kena. Udah diam. Nanti jelaskan di kantor polisi. Saya memang dulunya tukang obat pak. Tapi saya gak pernah jual narkoba. Yang ada saya jual obat jerawat, obat ketombe,
obat penumbuh rambut, obat pewarna rambut. Papa saya juga punya obat kumis, Pak. Pak, klosetnya ya Pak ya. Swear Pak, kewer-kewer Pak. Saya mah tidak kenal sama yang namanya narkoba Pak. Kalau mau saya nanti jadi artis, saya tidak mau deket-deket sama narkoba Pak. Kalau kamu? Kalau ini kenapa teman kalian? Hah? Ada apa? Enggak apa, enggak apa-apa. Cuma saya mah suka begini Pak, kalau perutnya keroncongan ya suka semaput. Gini caranya Pak. Eh bangun, ada nasi padang. Ini nasi nih. Binyong lapar lagi. Mana Pak nasi padangnya? Oh pikirnya. Binyong pikir di tempat kantor polisi itu nyeremin, nakutin. Gak taunya kita malah dapat makan. Lumayan ya, daripada lu mijit capek. Lumayan, lumayan. Tapi tetap aja kita disangkain pengedar narkoba. Sampai jangan nakutin dong. Inyong kalau takut makannya makin lahap. Terus kita mau gimana lagi? Mau ngeles ngomong apa aja juga gak dipercaya. Kalian ternyata tidak terlibat. Kalian kami bebaskan. Tapi Pak, kalau bebas, gak enak. Kalau di sini kan kita makan enak. Kalau di luar belum tentu. Iya Pak, sudah mulai betah di sini. Loh, kalian ini aneh. Mohon maaf Pak, maksud teman-teman saya. Ya, namanya kita juga bujangan, pengangguran gitu Pak. Kali-kali aja di sini ada kerja. Barangkali aja Pak, di kantor polisi ada lowongan buat Inyong sama teman-teman. Banyak utangku. Begini. Kalau menurut Pak Polisi Kumis sih alamatnya di sini. Udah bisa tempatnya dik. Ini di dalamnya itu ada parkiran. Akhirnya cinta-cinta Inyong pengen kerja di tempat yang gede kesampean. Oh itu tukang parkir. Pabrik kali maksud lo. Ini ada BSM 69. Sabar. Woi, kalian Gading, Andika dan Inyong Naji, asli Brebes. Ya udah, kalian bertiga ikut kita dari belakang, cepat. Cepat Pak. Ada duka selalu. Kalian harus benar-benar serius mengikuti pelatihan di Camp 69 ini. Pelatihan apa, Pak? Ya, kalian gak usah banyak tanya. Nanti juga tahu sendiri. Dan ini, kasih mereka seragam. Dan kita langsung apel pagi. Baik, Pak. Kalian semua tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Saya akan ambil seragam buat kalian. Ajak apaan dipakai seragam? Jangan-jangan kita ditaruh di panti pijat. Ini training. Ya, ikut aja lah. Masa kerja pakai training? Nggak elit banget. Bukan training. Latihan. Nah, itu gimana sih? Jenderal Sofyan yang akan mendidik kalian semua. Ini teh kerja atau sekolah sih ya? Kenapa mesti pakai pacar-pacar segala? Dah, sampean gak usah takut. Kalau sampean takut,
tatap mata Inyong 3 kali. Jadi berani gitu? Wah, mundur. Perhatian! Dilarang ngobrol selama apel. Maaf, Bapak Jenderal. Inyong kelepasan. Siap, Kang! Istirahat di tempat, Kang! Hari ini adalah hari pertama latihan dimulai. Saya harap setelah 2 minggu kalian digebreng di sini, kalian akan menjadi yang terbaik di luar sana. Karena menjadi security tangguh adalah juga cita-cita atau profesi yang mulia. Jadi security? Udah, mendingan jadi security daripada jadi maling. Sampean mau nangkep apa ditangkep? Sedih mau lu? Apa sampean lihat-lihat Inyong? Kalau nasir bilang. Maaf Pak Jenderal, ada yang jatuh cinta sama Inyong. Dan pada pagi ini, saya nyatakan pelatihan ini dimulai. Semangat! Kenapa jam segini? Saat malam masih belum keluar dari sini lagi. Sampean kudu bersyukur. Kita biasa di kosan 3 hari, 3 malam nggak makan. Di sini subuh kita udah makan, sore makan, siang makan, gratis lagi. Yang penting mah gratis ya. Dasar norak lo bertiga. Gak pernah dikasih makan ya? Apa yang depan? Jangan berisik. Waktu kalian makan hanya 2 menit dari sekarang. Ya, 2 menit. Punya aja nggak sempat kali. Agak usah protes. Cepat makan. Waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Gigi saya aja cuma punya 1,5 menit. Waktu habis. Kalau saya nggak selesai makanan kalian harus dikumpulkan. Segera makan. Benar. Hati. Yang sudah disediakan. Siap, gerak. Bubar barisan. Jalan.
Astaga, kenapa gua harus sama lu lagi? Mana enak lu deketinnya? Sampean tidur kalau di atas ini enak, mimpinya indah. Apaan gua di bawah lu di atas? Ada Inyo di atas? Iya. Soalnya udah pendek naik. Lu bertiga ngapain di sini? Yang ada lu bertiga ngapain di sini? Kenapa kue minder? Takut kalah ganteng sama Inyong? Sorry ya, siapa yang benar malu? Gantengan juga kita bertiga. Yoi. Percuma, lu ganteng juga. Ganteng namanya Memet. Mending gua, biar jelek namanya keren. Narji. Narji. Lu bertiga awas ya. Terutama lu tuh. Kalau lu kentut lagi. Emangnya kalau Inyong kentut, pinjem dulu sampean. Pinjem angin sampean. Kentut-kentut Inyong, masalah gue sampean. Nantang nih. Lagian mana teh sok usil sih. Dibom sama si Narji, semaput manusia. Udah, jangan ribut, tenang aja. Ane bawa ginian, nih, buat ente. Buat ente, masker anti tembus. Cakep nih, bener nih. Gue gak bakal kebawaan lagi sama kentut lu. Bahkan lu pake itu kayak orang kena flu burung. Kalau Inyong gak pernah pake gituan. Baru tempelin udah sobek. Makanya urusin tuh gigi lu. Besok ke dokter. Ayo, tidur lah. Bye. Sampean bangunin Inyong segala. Saatnya kita kabur. Inyong lagi ngimpi jadi jenderal juga. Emang lu mau di sini? Emang lu kuat? Besok lebih berat daripada tadi. Oh iya. Siap. Mau ikut gak? Terus Inyong melu. Tapi pegangin. Badan Inyong berat. Kalau jatuh mempel. Bangun ada yang ketawa. Ding. Masih. Nama kita sih aja lagi. Milu ora sampean. Mereka mana? Kabur. Kabur. Mau di sini disiksa. Ayo. Buruan. Bisa nempel di tembok. Itu.
tenang, kita ngabur ya. Kita ngasah dulu ya. Eh, kita tungguin di sini aja sampai subuh. Jenderal ya? Renal, Pak Jenderal. Ayak naon. Mungkin ente yang kayak neon. Hei, sedang apa kalian di sini? Hah? Di rumah dinas saya. Ini apa? Pasti mau kabur ya? Hah? Enggak. Berarti kita ngaburnya sana. Udah. Sekarang kalian ikut saya kembali lagi ke camp. Hah? Ini sudah pagi. Kita latihan lagi. Awas. Kalau sampai ketahuan lagi mau kabur, saya hukum kali. Jenderal, kita mandinya telat. Pas kita lagi mau keramas, mau basuh, airnya mudar. Sumpah kita tidak bohong ya. Kalian memang benar-benar semprul. Selalu bikin ulas saja. Cepat, push up 100 kali. Kalau masih nanya, saya tambah 50 kali. Udah lah. 200 pak. Diam kamu. Habis itu kalian boleh berpakaian. Badan mah bisa remuk redam ini kalau begini terus mah. Sama. Tulangnya juga udah kayak bandeng presto, empuk semua. Lu berdua bawaannya ngeluh aja. Kalau misalkan nggak mau ya kita kabur lagi aja gimana? Ayo orang gelum. Takut maning sama Bapak Jenderal. Udah ayo atuh yuk. Mumpung masih subuh kalau kita loncat tembok, paling enggak tuh ada angkot. Nah, kita numpang aja sama angkot sampai depan. Benar-benar. Ayo atuh. Lu gimana? Masa subuh kita kabur, panci aja subuh pulang, bego. Emang lu mau sama nama banci? Bukan gitu, maksudnya kita numpang aja sama angkot ke depan. Gak bakal bayar kali, abis itu kita kabur. Masalah sih. Nanti ada yang dengar. Ayo cepetan. Ayo. Udah, nyong melu. Ayo. Ayo cepet nih. Kita tiarap aja kan, gak ada orang mau lihat. Itu kan malam, gelap, gak ada orang tahu.
Piye carane? Pagi ini kita awali dengan senam. Siap! Ini teh Nang Mina, ujuk dicinta jemputan pun tiba. Ya, kalau inyong naik ke sampah, entar disangka sampah beneran. Piye iki? Ya, daripada ketangkap lagi sama si jenderal, mau maneh? Mobil ini memang aku sampah di sini setiap hari. Masuk. Aduh. Ayah, apa yang bersih? Kalau besok ketahuan kamu lagi, saya hukum lebih berat dari sekarang. Emang cocok sih muka-muka kalian bertiga dengan spell ya. Muka-muka pembantu. Iya betul. Foto ini. Biasa aja dong mukanya, udah gak usah kayak kesetan begitu. Kayak temen gue emang jelek deh. Emang begitu mukanya udah. Tolong sih ya. Keluarin ya. Badanku pegelinu, mataku. Ayo yang cepat, dibagikan yang rata. Kunang-kunang. Jadi ini sekarang kerjaan kalian bertiga. Sedang milu. Emang muka kalian bertiga tuh cocok sih jadi pelayan. Mikirin. Eh, jangan bicara, mama. Cepat. Utangku. Cepetan, yang banyak nasinya. Ya ilah, lama banget lu. Yang banyak nasinya. Jalan yang aneh makannya banyak. Berliku liku. Tapi ku pernah ragu mencari ramuan jika sembuh. Semuanya kita ada luka, ada luka. Kenapa kamu begitu rusuh? Apa-apaan ini? Nasinya asin banget, Pak. Oh, kata siapa asin? Asin orang. Ya, makan lagi. Jangan berisik. Sudah, lanjutkan. Tapi yang asin bukan asinnya, itu sampean. Mari ketawa sama-sama. Satu minggu lagi, pelatihan ini akan segera selesai.
Tapi saya lihat tidak satupun di antara kalian yang memiliki semangat yang tinggi. Maka dari itu, saya akan memberikan hadiah bagi yang mendapat gelar lulusan terbaik minggu depan. Punten Jenderal, hadiahnya teh naon? Masa nggak tahu? Pasti hadiahnya kebo. Pantes sih lo pakai kebo. Tenang, tenang, tenang. Hadiahnya adalah satu buah sepeda motor baru. Banget. Cita-citanya pengen jadi ojek terbaik. Siap! Siap! Cepetan, hei! Lu lama banget sih, ya iya. Kita dapat motor, Bang. Iya. Ngomong apaan tuh? Apa yang dia bilang? Dapetin motor? Aneh yang bakal beli itu motor. Lu ngomong apa? Dia ngomong, katanya dia yang bakal dapetin motor. Tapi tuh gak mungkin gua yang dapetin motor. Apaan? Dia masuk rumah sakit apa motor? Ya, sorry. Kenapa gua? Gua yang dapet motor. Permisi. Ngomongin motor kok di WC ya di jalan sana. Siapa ya bang? Apaan lu? Apaan lu teh? Gila berkilir. Ketawa sama-sama. Emang enak lu malam-malam dihukum. Ini hukuman buat orang yang usil. Malam-malam pada lari emangnya anak tuyul. Ngomongin keluarga sendiri mana ya? Udah sempul gitu loh. Siapa yang bisa ngelawan? Ntar dulu, tapi ngomong-ngomong kan dicari nih yang berprestasi yang paling bagus buat dapetin motor. Berarti kita bersaing dong. Ah, demi motor mah hayu, siapa takut? Ini yang juga pengen. Soalnya ini yang pengen banget punya motor. Biar bisa ngajak jalan-jalan Boe. Kayak nyampe aja mana kakinya. Ikhlasin buat gua aja, kalau lu buat apa emang? Buat ngojek atuh, ha? Tapi yang naik khusus cewek. Kalau gua sih ga nora-nora banget kayak lu berdua main motor. Cuman lumayan aja motor. Jadi sekarang kita bertiga harus nih saingan. Ayo, siapa takut? Deal ya? Deal. Oke. Sempit nih. Saya turun aja lah. Lantai basement. Banyak kita tahu ada suka jodoh. Saingan, saingan. Kita duluan. Kurang nomor 3 Kurang.
jalannya pelan kayak angkot parung. Ya, angkot parung. Jauh dari motor, jauh jadinya. Aneh yang dapetin. Apaan gue? Kalau kita, kita kan dapetnya motor. Kalau mereka dapetnya sepeda roda tiga. Motor gue yang dapet. Badanku pegelinu. Prajurit, sebelum bertanding renang, kita akan lakukan pemanasan dahulu. Siap, ikuti saya. Hatiku sedang mikirin. Begini lah nasib. Prajurit, kembali. Push up. Liku-liku. Bocah-bocah semprul tempat ini. Bener banget, Met. Gua aja gedep, gedep banget malah beneran. Masa tadi kita dikerjain habis-habisan. Tapi ini sekarang tuh berubah lu. Ini kuatan lu kita. Pulangnya aja, jalan kaki tuh, rasain. Biarin aja, biar yang siapa yang paling banter tuh. Biar dia kurus sedikit. Ini bener, gue setuju banget tuh. Sini.
Tapi badan ini pada remuk. Ayo tidur cepetan. Lalu bau sih. Takut. Jangan-jangan ini dulunya komplek kuburan. Udah siapa yang masang dupa di sini? Ngapain ada dupa di sini? Berarti ini bau. Serem banget ruangan kita. Aduh, capek. Banyak hantu, Nek. Angker banget sini. Mudah-mudahan tadi setan yang terakhir. Tega banget sih. Mudah-mudahan tampaknya serem. Bingung, di sana setan, di sini setan. Jangan-jangan ini pabriknya setan. Lo baju uniknya. Syukurin ente, aneh kerjain. Kamu setan. Kayaknya di sini aman deh. Jangan-jangan suara setan lagi. Kenapa berani ngintuin kita sih, Pak? Kenapa suaranya udah mau putus, tahu, Pak? Lihat si kilinya udah pada bengkak gini. Kita tangkap aja yang ini. Ayo, buat aku kin si Bemet. Ya. Rasa setan ngikutin kita terus nih. Jangan-jangan ini setan KW1. Tegep teh naon tegep. Apa sih kalian? Dasar sempol. Naksir apa? Eh, lo bertiga panggil sama Bapak Jenderal. Wah, jangan-jangan gara-gara kasus semalam. Wah, babak belur lagi. Serius lo? Kita serius, bisa bohong. Lupa deh mau dihukum lagi kayak kemarin. Udah cepat. Nah, tapi jangan dimakan makanan kita. Oh, enggak, aku makan. Makan juga pelan-pelan lo. Awas bohong ya. Udah yang lain pada makan. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Eh, banyak kebang. Minyong orang ngerti. Jendral makan karbit ya. Ngantuk gue. Robotkan barisan. Mana? Ikut bocah. Cakep temenan ya. Ada lu. Ya plus temen. Ini level gue nih. Di sini saya sementara menggantikan jenderal yang sedang sakit. Kalau gantinya kayak gini, Inyong pusat 1000 kali juga ikhlas. Manusia kamu juga menglis pisan. Bisik lu bertiga. Ya gua nih. Ngacak lu. Apa lu ngacak-ngacak? Saya punya hobi yang saya ingin bagikan pada kalian. Emangnya hobi utama itu apa? Oh, so pengen tahu lo. Ya, mendingan saya tahu ya daripada sok jelek. Itu apa-apaan? Ngobrol. Ini pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Sopan lu. Silahkan. Hobi saya adalah tinju. Ada yang mau menjadi sparring partner saya? Stop!
Peserta di sini naksir kamu, jadi kamu harus mutusin satu di antara mereka. Kamu gak usah pusing. Kalau mau yang bule kan ada Andika. Kalau mau yang romantis ada Gading. Atau mau yang bantet ada Narji. Atau mau yang seperti saya yang agak tegas, sopan dan sedikit bijaksana. Ya jadi nanti mereka tidak akan berkelahi tuh. Kasihlah kepastian. Atau kamu sudah punya pacar ya? Oke pak, saya akan ambil keputusan nanti pas malam pelantikan. Waktu pelatihan kalian di sini beberapa hari lagi akan segera berakhir. Itu berarti kalian harus lebih meningkatkan lagi semangat kalian untuk menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan sepeda motor. Kenapa diam? Nanti motornya saya tarik lagi nih. Bukan begitu Pak Jenderal. Tapi saya teh udah betah di sini, apalagi sejak kedatangan Neng Tamara. Benar Pak Jenderal. Semenjak ada Ibu Tamara, ini tempat ini berasa kayak rumah mertua. Asik tuh. Asik tuh. Tenang. Maka dari itu, saya akan memberitahu kabar baik. Yang pertama, besok kita akan camping. Yang kedua, Tamara akan memberitahu dan memilih siapa di antara kalian yang akan menjadi pacarnya. Nanti pada saat malam pelantikan kalian. Jelas-jelas inyong. Pede lo. Semoga saja apa yang dipilih Tamara juga pilihan yang terbaik buat dirinya. Kalau urusan baik mah itu nama tengah saya. Andika baik pertama. Apa? Andika baik pertama. Salah. Andika Bagio Pratama itu bapak gue. Kan ya. Mau pakai camping begini aja di depan. Betul. Dan takut itu. Saya nanti takut saya nanti dibeli sama Neng Tamara. Aja. Ya ada inyong. Lagi deg-degan banget. Inyong lagi ngebayangin kalau seandainya Neng Tamara inyong kenalin. Jadi pacar inyong, pasti orang sekampung gak ada yang percaya kalau itu pacar inyong. Ya gak ada lah yang percaya, mana ada bidadari jalan sama monyetnya. Ada, pasti kebisa ceritanya. Nanti ya teh, coba ya, bayangin kalau misalnya Neng Tamara bawa kamu ke kawinan. Misalkan gue undangan lain. Iya. Sok aku ditanya tuh. Iya. Gading, datang sama siapa? Oh ini, ngomong anak kucing.
jangan kawinan sama bolu banten. Makanya kalau punya impian pernikahan tuh yang bagus. Kalau gue jadi sama Tamara nih, pasti gue akan bikin acara tuh di ballroom. Maksudnya mau di gedung-gedung mewah lah pokoknya. Gede, undangan banyak harus dong. Kalau inyong gedung kosong. Balai RW cocok sih, Mas. Cocok. Kalau ibaratnya di kawinan deh ya. Saya makan untuk kambing guling. Paling rame, paling banyak ditunggu-tunggu. Itu dikerubutin orang tuh. Kalau gue di baju ala-ala Eropa. Enak. Hangat, hangat. Kalau inyong mana teh makanan sisa? Yang ada di kolam, kan? Kalau di kolong, di bawah kacak-kacak kucing. Bayangin kalau mau ganggu sama gading. Masuk. Mobil perkawinan. Gua udah nyiapin limosin. Wah, sekali seumur hidup harus mahal. Oh, sama kereta kuda tuh, Dik. Wih, kan pangeran sama putri. Oh, man, kereta kuda. Kalau inyong. Mana tuh cocoknya kereta juga. Kereta jenazah. Makanya lu gak cocok, gak usah ngimpi. Eh, semprol! Siap! Kenapa masih ngobrol di sini? Cepet, gabung sama yang lain bikin tenda. Kalau tahu diriin tenda susah, mending kita bawa kandang ayam. Mana mau tidurin kandang ayam? Harusnya teh pas lagi pramuka dulu kita jangan bolos. Jadi bisa. Ini ikutin aja petunjuknya. Iya, caranya. Yang panjangnya ambil dulu. Tanam ke tanah. Bikin. Nah, tapi pasaknya tarik ke belakang, Ji. Mau tarik ke sini, Ding. Nah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Inyong kenapa jadi selimutan? Gimana deh, kanan kiri, gol. Ayo beneran. Prajurit, malam ini kalian ditantang oleh Ibu Tamara untuk jurit malam di hutan kecil dekat sini. Tapi sendiri-sendiri, bukan kelompok. Inyong takut. Jangankan di hutan, di pasar aja inyong nyasar. Tenang. Kalau nyasar makanya tanya di jalan nanti. Malu bertanya sesat di jalan. Nanya sama siapa di hutan? Nanya sama setan. Untuk peserta yang berhasil dalam tantangan ini akan mendapat poin plus dari Ibu Tamara. Yang mendapat giliran pertama adalah Gadik. Siap berangkat? Yang lain dulu, sok atuh dia silakan. Buruan ente jalan. Ingat kata pepatah, orang yang pertama kali melangkah, dia yang pertama kali nyasar. Ayo Gading. Awas banget ya. Salam buat temen ya. Siap-siap Mehmet. Ayo cepat. Yang lain Pak. Kenapa takut? Woi, kenapa balik lagi? Pada kalian. Bukan di sebelah sana. Kayak kadal dulu. Mehmet, silakan.
Iya, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Cepat! Awas, kencing di celana. Sono nih. Andika. Dik. Gimana kalau kita barengan aja tungguin Inyong? Inyong gimana? Tungguin Inyong di bawah pohon. Ntar kita jalannya bisa gandengan. Mohon maaf kawan, ini urusan perempuan beda. Harus sendiri-sendiri. Namanya bersaing. Walaupun agak ngeri-ngeri dikit. Siap berangkat? Iya. Siap. Ayo cepet Andika. Iya. Saya juga udah gak sabar lihat ibu milih saya. Orang pendek biasanya terakhir. Serem juga ternyata. Gading cepet banget lagi. Lanjutnya setelah ini, Narji. Bapak Jenderal, masa Inyong? Siap berangkat, Narji. Kenapa kamu, Narji? Sakit? Ora, Inyong sehat. Takut? Ora, Inyong ora takut. Inyong biasa kutan. Nganter Bapak Inyong nyari kodok. Ya udah cepat, nunggu apa lagi? Ayo berangkat. Tau, bunyi gue jalan. Setelah ini siap-siap Mahmud, kemudian Jupri. Inyong kesasar di dalam hutan. Inyong takut dikawinin sama anak monyet. Inyong takut setan. Suruh apa ini? Masih setan. Setan. Hei Nardi. Hei Ji. Setan apa lu masa kenal sama Inyong? Hei gue. Tiga. Aduh. Udah. Aduh, mana ngapain pelukan-pelukan? Serem banget, Ding. Tadi gua nyampe sini, ada yang jatuh dari atas, gak tau bentuknya kayak kepala gitu. Tadi Inyong di pojokan sana. Inyong ketemu tuyul. Dia minta duit sama Inyong. Serius lu, kira kasih tuh. Kasih ya, Inyong tanya buat apa, dia bilang buat dugem. Jangan bareng-bareng. Tunjuknya kesana kita bareng-bareng. Iya, iya, iya. Tunjuk jalan. Gimana tuh setan nih? Pak Tarzan. Pak. Kok belum pada datang sih, Pak?
Ya kita tunggu aja. Sebentar lagi mereka juga sampai. Yang penting kan kita sudah pasang petunjuk arahnya. Ngomong-ngomong, emangnya siapa sih yang kamu tunggu? Jalannya mundur, katanya orang kalau jalan mundur malah bisa lihat tuyul. Itu suram banget. Tuh maju, kamu lihat sana, kamu lihat sana. Sempro lu, baru pokok ngapain aja di sini? Lu mau ikut-ikut aja lu. Ikut-ikut kan gua juga peserta di sini. Apa aja lu? Kemana jalannya? Hutan begini yang doang. Kalau reuni keluarga jangan di sini. Lu mikir kenapa kita mentok di sini? Nggak asal kok bareng-bareng sih. Bu, ada yang mikir dulu. Kamu mau kan? Nyasar bom, nyasar gimana nih? Jadi semuanya lu pada nyasar. Iya, kita nyasar, kita nyasar. Ini namanya kita nyasar berjamaah. Terus gimana nih sekarang nih? Udah, katanya kita nyasar kemari. Kita barengan aja. Jadinya aja. Mendingan kita gabung aja bareng-bareng. Di gabung enggak? Oh, bareng merame TNT, nggak mau? Jangan aja kalian duluan kalau berani, tah silakan. Kamu kan yang bilang, tolong kalau dia macam macam. Begini aja, kita gabung bareng-bareng. Kalau dimarahin, ya udah kita jadi rental PS. Nanti kita bisa main PS bareng. Barang-barang duluan aja. Belum nongol juga. Badanku pegelinu. Eh, kalian bagaimana sih? Ini hutan kecil. Masa nyasarnya sampai sepagi ini sih? Keterlaluan. Jenderal, biar kecil tapi kan hutan. Kalau mau biar gede juga nggak bakal nyasar ya. Lagian teh petunjuknya cuma satu, belok kanan doang ya. Iya, abis itu mentok ketemunya kunyuk rawa lagi. Kunyuk rawa, kecua bunting dia mau. Ya awasan, setiap berapa meter pada petunjuk arah. Sudah. Kalian sekarang mandi. Nanti kita lanjutkan kegiatannya. Waktu kalian 5 menit. Dari sekarang. Kamu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, yang bilang sama jenderal. Selanjutnya, kalian secara beregu akan berlomba untuk memperebutkan hadiah yang ada di atas sana. Dan bagi tim yang berhasil mendapatkan hadiah akan mendapat 1 poin tambahan dari Ibu Tamara. Saya, Pak. Cocok buat manis. Baiklah, tim pertama yang akan berlomba adalah Mehmet, Mahmud, Jubri. Cepat.
pinggir dulu. Yang tengah kayak anak toke. Tim selanjutnya akan berlomba adalah Gading, Nadi, Andika. Bunuh wajah baru. Bingung pikirin gimana caranya biar Neng Tamara itu mau sama Inyong, padahal Inyong itu laki-laki yang apa adanya. Buktinya muka Inyong apa adanya, ya emang segini adanya. Inyong jujur. Coba gue masih tinggal sama Mami, naik mobil, duit banyak, udah ganteng begini, pasti Tamara mau sama gue. Kalau saya bisa dapetin Neng Tamara, si abatnya pasti yakin kalau saya tuh ganteng, calon artis. Tuh, kalau dilihat-lihat mah, muka saya sama kamu mah hampir-hampir mirip ya. Cuma beda nasib aja, Bung Roy. Beautiful, beautiful. Oh, cantik, cantik dari hatimu. Penting masih nyisa muka. Ya pun gue sekarang gak naik mobil, gak tajir lagi. Semoga aja Tamara mau lama gue. Enak, lo emang. Neng Tamara. Inyong presto karo koe. Hari ini adalah hari terakhir kalian mengikuti pelatihan. Ya. Dan nanti malam kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan hadiah sepeda motor. Dan siapa pula yang akan mendapatkan perhatian penuh dari Ibu Tamara. Dan nanti akan dipilih untuk menjadi kekasihnya. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan terakhir ini untuk menunjukkan semangat kalian. Siap! Ayo!
Terbaik pada pelatihan kali ini adalah Jafar. Pak, salah nyebut itu Pak. Wah, kenapa si Jafar yang tampaknya kayak tukang kecap? Inyong naik kebo lagi kalau begini. Sekarang saatnya Ibu Tamara akan memberitahu siapa pilihannya. Motor melayang kekasih datang. Wah, jangan dulu. Udah pasti Inyong ya barangnya diberes-beres. Sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian siapa yang akan saya pilih untuk menjadi pendamping saya. Dan saya pilih adalah Jenderal. Karena yang pantas untuk mendampingi saya adalah seorang pemimpin. Bunda Armini, kenapa Bu? Salah, tolong jawab nih. Tenang, tenang, semuanya tenang. Iya, gitu. Jika kalian tetap ingin mencari jodoh,
adik saya juga sedang mendarat. Ini bener nih, bener. Orang mama, Inyong gak bisa jadi suami, Inyong bisa jadi adik ipar. Makanya aja geli dia, gimana adiknya. Oke lah, ajarlah. Tapi ada syaratnya. Kalian harus mengikuti camp ini satu kali lagi. Karena dia mengajar di situ. Oh, kalau begitu enggak apa-apa. Gila. Bapak, ayo ayo enggak apa-apa. Ayo. Eh, lu ngapain ikut lagi? Enggak usah lu. Sorry ya, pasti gua ini sekarang yang mana niatnya ikutnya camp. Kempungan. Kempungan. Ikuti pelatihan pertama bersama Mbak Monica. Semua siap? Yeah. Yang benar, jangan sering cengengesan. Kalau tentara model begini sering tidur-tidur. Masa rambutnya kayak terumbu karang. Ini warna sudi, masa dilatih sama kecebong laut. Kalian itu boleh gitu. Awas gerona tanah meledak. Iya, semuanya. Tunggu sini aja deh. Gila, gue nyesek banget. Dilihat tuh satu-satu. Kelihatannya saya butuh 3 pengawal. Wah, sesuai banget sama namanya. Mira, ini terakhir. Mendingan 2 pengawal satu supir. Boleh. Kalau begitu kalian siap? Siap. Kita nyetir, kita bertiga di belakang. Ayo. Ayo kita masuk ke dalam mobil. Semangat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
pulangkan lagu kelara. Grup band ku yang dulu itu menjadi cerita lalu. Dan kini ruan cepat ku buat yang baru. Ruan dan teruan dan macet semangat. Untuk hari ini cukup. Besok kita mulai lagi dengan latihan yang lebih berat. Wanya, Inyong udah gak kuat. Inyong tobat. Mendingan kita minggat. Dan sekarang kalian boleh beristirahat di barak yang sudah disediakan. Siap, gerak. Bubar barisan. Jalan. Astaga, kenapa gua harus sama lu lagi? Enak lu deket Inyong. Sampean tidur kalau di atasnya Inyong. Enak, mimpinya indah. Apaan, gua di bawah lu di atas? Agak Inyong di atas? Iya. Sama lu, udah gini aja. Kita gabung bareng-bareng. Kalau dimarahin, yaudah kita jadi rental PS. Ntar kita bisa main PS bareng. Ayo, belum nongol juga. Badanku pegelinu. Eh, kalian bagaimana sih? Mataku ini hutan kecil. Masa nyasar sampai sepagi ini sih? Keterlaluan. Jenderal, biar kecil tapi kan hutan. Kalau mau biar gede juga gak bakal nyasar ya. Iya. Lagian teh, petunjuknya cuma satu, belok kanan doang ya. Iya, abis itu mentok ketemunya kunyuk rawa lagi. Oh, kunyuk rawa, kecua bunting dia mau. Ya, awasan. Setiap berapa meter, pada menuju arah. Sudah. Kalian sekarang mandi. Nanti kita lanjutkan kegiatannya. Siap. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, yang bilang sama Jenderal. Selanjutnya, kalian secara beregu akan berlomba untuk memperebutkan hadiah yang ada di atas sana. Dan bagi tim yang berhasil mendapatkan hadiah akan mendapat 1 poin tambahan dari Ibu Tamara. Saya, Pak. Cocok buat manis. Baiklah, tim pertama yang akan berlomba adalah Mehmet, Mahmud, Jubri. Jangankan di hutan, di pasar aja Inyong nyasar. Tenang,
Kalau nyasar makanya tanya di jalan nanti. Malu bertanya sesat di jalan. Nanya sama siapa di hutan? Nanya sama setan. Untuk peserta yang berhasil dalam tantangan ini akan mendapat poin plus dari Ibu Tamara. Yang mendapat giliran pertama adalah Gadik. Siap berangkat? Yang lain dulu, sok atuh saya silakan. Ingat kata pepatah, orang yang pertama kali melangkah, dia yang pertama kali nyasar. Ayo Gading. Siap-siap Mehmet. Ayo cepat. Yang lain pak. Kenapa takut? Kenapa lu balik lagi? Pada kalian. Bukan di sebelah sana. Disono. Oke, kadal dulu. Mehmet, silakan. Iya, Pak. Ayo. Buat ente, Mehmet. Cepat. Awas, kencing di celana. Ada yang jatuh dari atas, gak tau bentuknya kayak kepala gitu. Tadi Inyong di pojokan sana, Inyong ketemu tuyul. Dia minta duit sama Inyong. Serius lu, kita kasih tuh. Kasih ya, Inyong tanya buat apa, dia bilang buat dugem. Kita bareng-bareng. Tunjuknya kesana, kita bareng-bareng. Ayo jalan. Setan nih, Pak Tarzan, Pak. Kok belum pada datang sih, Pak? Ya kita tunggu aja, sebentar lagi mereka juga sampai. Yang penting kan kita sudah pasang petunjuk arahnya. Ngomong-ngomong,
Emangnya siapa sih yang kamu tunggu? Jalannya mundur, katanya orang kalau jalan mundur malah bisa lihat tuyul. Itu suram tuh. Tidak bisa lihat sana, kamu lihat sana. Sempro lu. Bapak-bapak ngapain aja di sini? Lu mau ikut-ikut aja lu. Ikut-ikut kan gua juga peserta di sini. Apa aja lu? Kemana jalannya? Hutan beginian doang. Semoga hari ini rezeki saya melimpah. Sepertinya orang kaya. Permisi, selamat siang. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya. Waduh, kucing bawa ikan. Wah, enak banget. Wah, mau dihabisin lagi. Ini juga mau. Banget ini lagi lapar. Iya, terima kasih. Siapa nih, Bang? Oh, itu tuh Mbak Bibir, Mbak. Yang terakhir pakai Angelina Jolie ini. Bang, huh? Ada obat buat ngilangin ketombe nggak ya? Oh, lu yang nolongkan gue. Nih, kan bukan Lino. Alah, emang lu kucing garamnya? Emang lu berapa apa nyolong ikan? Tolong, ada maling ikan, tolong. Tolong. Begini, Eta, saya disangkain mau nyulik barudak-barudak Eta, padahal mah saya mah nggak ada niatan, mules, saya tadi kebelet jadinya. Jadi apa? Jadi bikin hancur banda gue? Baru aja kerja sehari udah bikin hancur semua banda gue. Mendingan lu sekarang pergi, lu gue pecat, minggat. Woi, gimana sih lo? Jual obat palsu ya? Palsu apa, Bang? Gua kan minta obat jerawat. Oh, ntar dulu nih, lihat dulu. Lu lihat nih muka gue nih. Iya, kayak kingkong. Apa lu ngomong? Kayak kingkong? Enggak. Kurang ngajar lu. Iya, tadi kan rame, Bang. Mau apa kamu tahu? Mau obat palsu nih. Gue beli obat ketombe. Apa rambut gue jadi begini? Pasti ngasihnya yang warna pink. Pajar nih! Pajar! Berapa kalian pada diam?
harus memutuskan. Maksudnya memutuskan? Ya kan kamu tahu sendiri, semua peserta di sini naksir kamu. Jadi kamu harus mutusin satu di antara mereka. Kamu gak usah pusing. Kalau mau yang bule kan ada Andika. Kalau mau yang romantis ada Gading. Atau mau yang bantet ada Narji. Atau mau yang seperti saya, yang agak tegas, sopan dan sedikit bijaksana. Ya jadi nanti mereka tidak akan berkelahi terus. Kasihlah kepastian. Atau kamu sudah punya pacar ya? Oke pak, saya akan ambil keputusan nanti pas malam pelantikan. Waktu pelatihan kalian di sini beberapa hari lagi akan segera berakhir. Itu berarti kalian harus lebih meningkatkan lagi semangat kalian untuk menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan sepeda motor. Kenapa diam? Nanti motornya saya tarik lagi nih. Bukan begitu Pak Jenderal. Tapi saya teh udah pesan sini, apalagi sejak kedatangan Neng Tamara. Bener Pak Jenderal. Ada apa? Hah? Kenapa ribut? Makan ribut. Makan lagi. Satu, dua, tiga, empat. 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 Satu, dua. Banyak kebang. Ini orang ngerti. Jenderal makan karbit ya. Ngantuk gue. Rapatkan barisan. Mana kebocah. Cakep temenan ya. Ada lu. Ya proses pembekan. Ini level gue nih. Saya Tamara. Di sini saya sementara menggantikan jenderal yang sedang sakit. Kalau gantinya kayak gini, Inyong pusat 1000 kali juga ikhlas. Manusia kamu juga meniglis pisan. Berisik lu bertiga. Nyak gua nih. Ngacak lu. Apa lu ngacak-ngacak? Kalian siap semua? Siap! Siap lo! Saya punya hobi yang saya ingin bagikan pada kalian. Emangnya hobi Bu Tamara itu apa? Oh, so pengen tahu lo. Ya, mendingan saya tahu ya daripada sok jelek. Itu apa-apaan? Ngobrol. Ini pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Sopan lu. Hobi saya adalah tinju. Ada yang mau menjadi sparring partner saya? Syukurin ente, ane kerjain. Kamu setan. Kayaknya di sini aman deh. Jangan-jangan suara setan lagi. Kenapa berani nyentuhin kita sih?
napas orangnya udah mau putus tau pak. Lihat si kilinya udah pada bengkak gini. Kita tangkap aja yang ini. Ayo buat nakutin si Memet. Ya rasa setan ngikutin kita terus. Ih, jangan-jangan nih setan KW1. Tegep teh naon tegep? Tangkep. Ih. Satu, dua, tiga. Apa sih kalian? Dasar sempral! Tahunya, lihat pecahnya dong. Sama aja ganasin lagi. Mana enak makannya? Manusia tiada sempurna. Kamu juga nyamperin kita mulu, pada naksir apa? Eh, lo bertiga panggil sama Bapak Jenderal. Oh, jangan-jangan gara-gara kasus semalam. Oh, bapak mulu lagi. Serius lo? Kita serius, sebohong. Lupa deh mau dihukum lagi kayak kemarin. Udah cepat. Nah, tapi jangan dimakan makanan kita. Enggak, mau makan. Makan juga makanan lo. Awas lo bohong ya. Udah yang lain pada makan. Bingung mikirin gimana carane biar Neng Tamara itu mau sama Inyong, padahal Inyong itu laki-laki yang apa adanya. Buktinya muka Inyong apa adanya, emang segini adanya. Inyong jujur. Coba gue mesti tinggal sama Mami. Naik mobil, duit banyak, udah ganteng begini, pasti Tamara mau sama gue. Kalau saya bisa dapetin Neng Tamara, si abatnya pasti yakin kalau saya tuh ganteng, calon artis. Tuh, kalau dilihat-lihat mah, muka saya sama kamu mah hampir-hampir mirip ya. Cuman beda nasib aja, Bung Roy.
beautiful, beautiful, beautiful. Oh, cantik, cantik dari hatimu. Apa deh, yang penting masih nyisa muka. Biarpun gue sekarang gak naik mobil, gak tajir lagi, semoga aja Tamara melamar gue. Enak, loe mati. Enak, loe mati. Neng Tamara, Neng Tamara, inyong presto karo koe. Hari ini adalah hari terakhir kalian mengikuti pelatihan. Ya. Dan nanti malam kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan hadiah sepeda motor dan siapa pula yang akan mendapatkan perhatian penuh dari Ibu Tamara dan nanti akan dipilih untuk menjadi kekasihnya. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan terakhir ini untuk menunjukkan semangat kalian. Siap! Ayo! Mari tertawa sama-sama. Hilangkanlah. Bentu yang dulu itu menjadi cerita lalu. Dan kini ku buat yang baru tetap. Jangan berikan inyong masalah ya Tuhan. Dik, Dik, wala orang berdua jadi tinggal. Dik, Dik, Gading tetap berkecimpung di dunia hiburan. Maksudnya hiburan murah meriah buat anak-anak di kampung. Odong-odong. Gimana? Sudah siap? Oh, sudah ini mau berangkat. Oh, iya. Eh, apaan ini? Pakai cium tangan segala lagi. Iya, maksudnya mau minta didoain biar lancar gitu kan? Iya, iya, gue doain biar laris, biar banyak pelanggannya. Amin. Saya berangkat dulu ya. Ya udah berangkat keburu siang nih. Kita dipatok ayam lagi rezekinya. Untuk ya. Ayo, ayo, hati-hati. Meski lebih sering diusir daripada dikasih duit, tapi Narji tetap semangat ngamen door to door. Ya tetaplah dengan kostum andalan ya. Weh, ojo kok iye?
Masa teriaknya Bang Narji, Bang Narji. Emangnya nyom uang gemblung apa? Bila ku mati Bapak, ibu. Sementara gue sendiri tetap setia menjual pesona gue melalui dagangan ini. Hei, selamat siang. Bang, ada obat yang bikin lengket gak? Salep maksudnya? Bukan, maksudnya obat yang bikin abang lengket sama saya. Wah, siang-siang begini ngerayu. Adanya obat jerawat. Ya, biarpun cuma tukang obat, tapi tiap hari gue tetap dikelilingin cewek-cewek loh. Saya akan memberitahu kabar baik. Yang pertama, besok kita akan camping. Yang kedua, Tamara akan memberitahu dan memilih siapa di antara kalian yang akan menjadi pacarnya. Nanti pada saat malam pelantikan kalian. Jelas-jelas inyong. Pede lo. Semoga saja apa yang dipilih Tamara juga pilihan yang terbaik buat dirinya. Kalau urusan baik mah itu nama tengah saya. Andika baik pertama. Apa? Andika baik pertama. Salah. Andika Bagio Pratama itu bapak gue. Masa camping begini aja ditekan takut loh. Dan takut itu Sema nanti takut saya nanti dibeli sama Neng Tamara. Aja yang ada inyong lagi deg-degan banget. Inyong lagi ngebayangin kalau seandainya Neng Tamara inyong kenalin jadi pacar inyong, pasti orang sekampung gak ada yang percaya kalau inyong dari inyong. Ya gak ada lah yang percaya, mana ada bidadari jalan sama monyetnya. Gak ada, pasti kebisa ceritanya. Nanti ya teh, coba ya, bayangin kalau misalnya Neng Tamara bawa kamu ke kawinan. Misalkan gue undangan lain. Iya. Sok aku ditanya tuh. Iya. Gading, datang sama siapa? Oh ini, ngomong anak kucing. Masa jangan kawinan sama bolu banteng. Makanya kalau punya impian pernikahan tuh yang bagus. Kalau gue jadi sama Tamara nih, pasti gue akan bikin acara tuh di ballroom. Maksudnya mau di gedung-gedung mewah lah pokoknya. Gedung gede, undangan banyak dong. Harus dong. Kalau inyong? Inyong kosong. Balai RW cocok sih, Mas. Cocok. Oh, ibaratnya di kawinan deh ya. Saya makan untuk kambing guling. Paling rame, paling banyak ditunggu-tunggu. Itu dikerubutin orang tuh. Kalau gue itu baju ala Eropa. Enak. Hangat, hangat. Kalau inyong? Paletnya makanan sisa. Yang ada di kolam, kan? Kalau di kolong dibawa kacak-kacak kucing. Tuh, bayangin kalau muka gua sama Gading masuk mobil perkawinan. Gua udah nyiapin limosin. Wah, sekali seumur hidup harus mahal. Oh, saya mah kereta kuda tuh, Dik. Wih, bukan pangeran sama putri. Oh, mana kereta kuda. Kalau inyong mana tuh cocoknya kereta juga. Kereta jenazah. Makanya lu gak cocok, gak usah kantor. Tapi kegiatan kita sama nih. Buru rezeki kita dipotok ayam nih. Deh, ya, semoga hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Sukses lah semuanya. Berkah, gak dapat masalah lagi. Bukan dulu. Oh iya.
Sukses. Nah, sebelum berangkat, sebaiknya kita berdoa. Sebaik kelancaran yuk. Berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Dayaan. Ya. Berdoa. Mulai. Begini lah nasib. Gue doa ini nyong di sini biar dapat rezeki sing akeh. Sing berkah. Jangan berikan ini yang masalah ya Tuhan. Tak pernah ragu. Dik. Walah orang berdua jadi tiga. Dik. Gading tetap berkecimpung di dunia hiburan. Maksudnya hiburan murah meriah buat anak-anak di kampung. Odong-odong. Gimana? Sudah siap? Oh, sudah ini mau berangkat. Oh, iya. Apaan ini? Pakai cium tangan segala lagi. Iya, maksudnya mau minta didoain biar lancar gitu kan? Iya, gua doain biar laris, biar banyak pelanggannya. Amin. Saya berangkat dulu ya. Ya udah berangkat keburu siang nih. Tadi patok ayam lagi rezekinya. Buntut ya. Ayo hati-hati. Meski lebih sering diusir daripada dikasih duit, tapi Narji tetap semangat ngamen door to door. Ya tetaplah dengan kostum andalan ya. Wih, ojo kokie, masa teriak-teriak bang Narji, emangnya nyong wong gemblung apa? Bapak, ibu. Sementara gue sendiri tetap setia menjual pesona gue melalui dagangan ini. Hei, selamat siang. Bang, ada obat yang bikin lengket gak? Salep maksudnya? Bukan, maksudnya obat yang bikin abang lengket sama saya. Wah, siang-siang begini ngerayu. Adanya obat jerawat. Ya, biarpun cuma tukang obat, tapi tiap hari gue tetap dikelilingi cewek-cewek loh. Yang dulu itu menjadi cerita lalu. Ku buat yang baru. Jangan pusingkan kita buat cinta ini milik bersama.
Peserta terbaik pada pelatihan kali ini adalah Jafar. Pak, salah nyebut itu, Pak. Walau kenapa si Jafar yang tampaknya kayak tukang kecap? Takut makannya makin lahap. Terus kita mau gimana lagi? Mau ngeles ngomong apa aja juga nggak dipercaya. Kalian ternyata tidak terlibat. Kalian kami bebaskan. Tapi Pak, kalau bebas, gak enak. Kalau di sini kan kita makan enak. Kalau di luar belum tentu. Iya Pak, sudah mulai betah di sini. Loh, kalian ini aneh. Mohon maaf Pak, maksud teman-teman saya. Ya, namanya kita juga bujangan, pengangguran gitu Pak. Kali-kali aja di sini ada kerja. Barangkali aja Pak, di kantor polisi ada lowongan buat inyong sama teman-teman. Banyak utangku. Begini. Kalau menurut Pak Polisi Kumis sih alamatnya di sini. Ini bisa tempatnya dik. Ini di dalamnya itu ada parkiran. Akhirnya cita-cita inyong pengen kerja di tempat yang gede kesampean. Oh itu tukang parkir. Pabrik kali maksud lo. Ah ini ada BSM yang harus bilang. Pak. Sabar. Woi, kalian Gading, Andika dan Inyong Naji, asli Brebes. Ya udah, kalian bertiga ikut kita dari belakang, cepat. Cepat Pak. Ada duka selalu. Kalian harus benar-benar serius mengikuti pelatihan di Camp 69 ini. Latihan apa, Pak? Ya, kalian gak usah banyak tanya. Nanti juga tahu sendiri. Dan ini, kasih mereka seragam. Dan kita langsung apel pagi. Thank you, Pak. Kalian semua tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Saya akan ambil seragam buat kalian. Ajar apaan dipakai seragam? Jangan-jangan kita ditaruh di panti pijat. Ini training. Ya, ikut aja lah. Ya, masa kerja pakai training? Nggak elit banget. Bukan training. Latihan. Ih, tadi Inyong di pojokan sana. Inyong ketemu Tuyul. Dia minta duit sama Inyong. Serius lo? Inyong kasih deh. Inyong tanya buat apa, dia bilang buat dugem. Kita bareng-bareng. Tunjuknya kesana, kita bareng-bareng. Iya, jalan. Setan nih, Pak Tarzan, Pak. Kok belum pada datang sih, Pak? Ya kita tunggu aja, sebentar lagi mereka juga sampai. Yang penting kan kita sudah pasang petunjuk arahnya.
ngomong. Emangnya siapa sih yang kamu tunggu? Bisa aja, Bapak. Kenapa jalannya mundur? Katanya orang kalau jalan mundur malah bisa lihat tuyul. Itu suram tuh. Bukan saya lihat sana, kamu lihat sana. Sempro lu. Bapak-bapak ngapain aja di sini? Lu mau ikut-ikut aja lu. Ikut-ikut kan gua juga peserta di sini. Apa aja lu? Kemana jalannya? Hutan beginian doang. Kalau reuni keluarga jangan di sini. Lu mikir kenapa kita mentok di sini? Nggak asal kok bareng-bareng sih. Bu, ada yang mikir dulu. Begini, saya disangkain mau nyulik barudak-barudak Eta, padahal mah emang nggak ada niatan. Mules, saya tadi kebelet jadinya. Jadi apa? Jadi bikin hancur banda gua? Baru aja kerja sehari udah bikin hancur semua banda gua. Mendingan lu sekarang pergi, lu gua pecat. Minggat. Woi, gimana sih lo? Jual obat palsu ya? Palsu apa bang? Gua kan minta obat jerawat. Ntar dulu nih, lihat dulu. Lu lihat nih muka gue nih. Iya kayak kingkong. Apa lu ngomong? Kayak kingkong? Enggak. Kurang ngajar lu. Iya tadi kan rame bang. Apa kamu tahu? Mau obat palsu nih? Gue beli obat ketombe. Apa rambut gue jadi begini? Ada pasti ngasihnya yang warna pink. Pajar nih. Pajar. Dikit-dikit aja, tahu dia masih hidup sebelumnya. Lelah hati ini yang terus kau sakiti, bisakah kau terima tuh? Sampai jangan banyak-banyak, kita kan bertiga. Tuh, dibalikin lah. Udah pelit banget sih kan. Jadi nggak bisa diminum. Gua juga belum cobain. Lu? Jadi nggak ada yang mau nih. Lu? Yoga. Ya wis kalau ini buat Inyong. Kalau jadi orang sesama, sehat nomor 2. Si penting kenyang. Cok. Muka lu kenapa sih, Ding? Ini juga udah on. Tiga! Abad! Satu! Dua! Semangat! Satu! Dua! Tiga! Hilangkanlah duka lara.
jadi cerita lalu. Dan kini keluar cepat, ku buat yang baru. Keluar, dan keluar, dan masih kemenangan. Hari ini cukup. Besok kita mulai lagi dengan latihan yang lebih berat. Mana? Yang udah gak kuat, yang tobat, mendingan kita minggat. Dan sekarang kalian boleh beristirahat di barak yang sudah disediakan. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Astaga, kenapa gua harus sama lu lagi? Dapat enak lu deketin dong. Sampean tidur kalau di atas ininya. Enak, mimpinya indah. Apaan, gua di bawah lu di atas, ada Inyong di atas? Iya. Soalnya udah pendek naik. Lu bertiga ngapain di sini? Yang ada lu bertiga ngapain di sini? Kenapa kue minder? Takut kalah ganteng sama Inyong? Sorry ya, siapa yang minder sama lu? Gantengan juga kita bertiga. Yoi. Percuma, lu ganteng juga. Ganteng namanya Memet. Mending gua biar jelek namanya keren. Narji. Narji. Apa? Kalian dimana? Hidup bahagia. Kenapa sampai nolongin? Ini maunya sama ibu sama ngaku. Narji, jadi kamu udah bohongin kita berdua. Sekarang kamu saya hukum. Gading, Andika, kamu kembali ke tenda. Oh, siap. Ayo, kamu saya hukum. Kamu push up sampai maghrib. Kita mencintai Amara itu. Satu. Sudahlah jangan pusingkan kita. Dua. Buat cinta ini milik bersama. Peserta terbaik pada pelatihan kali ini adalah Jafar. Pak, salah nyebut itu, Pak. Wanya kenapa si Jafar yang tampaknya kayak tukang kecap? Inyong naik kebo lagi kalau begini. Sekarang saatnya Ibu Tamara akan memberitahu siapa pilihannya. Motor melayang, kasih datang. Hei, buat jember dulu. Udah pasti Inyong, ya barang ini kasih beres-beres. Sekarang, saya akan memberitahukan kepada kalian siapa yang akan saya pilih untuk menjadi pendamping saya. Dan saya pilih sempurna memang manusia tiada jenderal.
disangkain mau nyulik baru dak wadah eta padahal mah emang enggak ada niatan. Mules. Saya tadi kebelet jadinya. Jadi apa? Jadi bikin hancur banda gua. Baru aja kerja sehari udah bikin hancur semua banda gua. Mendingan lu sekarang pergi. Lu gua pecat. Minggat. Woi. Gimana sih lu? Lu jual obat palsu ya? Palsu apa, Bang? Gua kan minta obat jerawat. Ntar dulu nih, lihat dulu. Lu lihat nih muka gue nih. Iya, kayak kingkong. Apa lu ngomong? Kayak kingkong? Enggak. Kurang ngajar lu. Iya, tadi kan rame, Bang. Mau apa kamu tahu? Mau obat palsu, Bang. Gue beli obat ketombe. Apa rambut gue jadi begini? Ada pasti ngasihnya yang warna pink. Pajar nih! Pajar! Dikit-dikit aja, tahu dia masih hidup sebelumnya. Lelah hati ini yang terus kau sakiti, bisakah kau terima tuh? Sampai jangan banyak-banyak, kita kan bertiga. Tuh, dibalik kita, udah pelit banget sih kan. Jadi nggak bisa diminum. Gua juga belum cobain. Lu? Jadi nggak ada yang mau nih. Lu? Yoga. Ya wis kalau ini buat Inyong. Kalau jadi orang sesama, sehat nomor dua. Yang penting kenyang. Cok. Muka lu kenapa sih, Dik? Ini juga udah untung, Dik. Selamatin sama Hansip. Kalau nggak masuk udah babak belur saya, Nasib sampean sama dengan nasib Inyong. Masa Inyong sudah dandan rapi-rapi seperti Bang Haji, malah dikira pencuri ikan goreng. Emang Inyong ini kucing garong? Terlalu. Habis lu sih. Kenan gue Bang Haji mau gondrong di sini lu sih.